Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto melihat secara langsung pelayanan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah. Selain mengecek kondisi bangunan rumah sakit pasca pembangunan gedung baru, Bupati melihat kondisi layanan pasien di dalam ruang perawatan. Dalam kunjungan singkat ini, Bupati memberikan apresiasi kepada manajemen rumah sakit yang dianggap mampu membenahi layanan rumah sakit. Usai mengunjungi rumah sakit, Bupati menggelar rapat penanganan karhutla di Kecamatan Dendang bersama kepala desa dan pihak terkait. Bupati menginstruksikan kepada petugas selalu siap dan siaga sebagai tindak lanjut instruksi Presiden kepada kepala daerah hari Senin lalu. Bupati meminta kepala desa dan camat di Kabupaten Tanjabti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan tanpa izin kepala desa dan aparat keamanan. Selain itu, khusus kepada seluruh camat diminta berada di tempat. Bupati melarang keras camat meninggalkan wilayah kerja terkecuali ada hal mendesak atau sifatnya urgent. Bahwa kita harus tanggap dengan kondisi saat ini. Kami camat, BPD, Pak Kapolsek, BPP segala macam melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penanganan karhutla. Jadi saya rasa lebih bagus kita siaga dulu daripada nantinya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tentunya ini perlu kerjasama dari kita semua, baik itu dari kepolisian, dari aparat pemerintah desa, baik semua elemen. Agus Rasau, Jambi TV.